karena bisa bertukar yang keras untuk pelatih dan seluruh TNI Angkatan Laut, khususnya Marinir Pasmar 1. Di pagi ini kita wajib bersyukur kepada Allah Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun Anda sudah ditempa 14 hari, namun masih diberikan kesehatan dan makin mantap fisik dan psikis dari kalian. Saya tadi sempat berdiskusi dengan Pak Komandan bahwa inilah kebersamaan antara kemasyarakatan dan keimigrasian yang harus ditumbuh, dipupuk sampai kalian menjadi pemimpin di Kemenkumham, bisa dijadikan dalam koordinasi yang baik. Walaupun nanti sampai di Presiden kalian dipisahkan, karena memang antara kalian memang berbeda antara ilmu kemasyarakatan dan keimigrasian. Namun jiwa korsa ini harus terus dibina sehingga suatu saat kalian menjadi pemimpin di Kemenkumham sangat gampang sekali. Karena 2 minggu ditempuh dengan semua pelatihan yang sama dan tidak ada bedanya antara pemasyarakatan dan keimigrasian. Terakhir, saya pribadi atas nama Kepala Badan BPSDM dan seluruh sintas seketika dari Kopekin dan Kopekin ingin menyampaikan rasa terima kasih dan bangga setinggi-tingginya kepada Komandan Pasmar 1 Marinir dan jajaran. Terima kasih atas latihan dan tempaan yang sudah kami terima dengan baik. Sangat berbeda sekali pada saat pembukaan dan penutupan. Semoga kita doakan semuanya, seluruh komandan, pelatih dan Pasmar 1 diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga bisa terus menampaikan menjaga kedaulatan negara ini dengan sekuat-kuatnya. Demikian dari saya, sekali lagi mohon maaf lahir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.